Ya, nanti kan kita kesabun yang berdoa di sanggahnya ya, punya sanggah di rumah, punya merajan itu sembahyang. Ya, konde kan sembahyang di rumahnya atau di sanggahnya. Mohon doanya semoga disembuhkan ya. Ya kan? Itu yang terjadi. Doa sudah di dunia maya, doa secara nyatanya di sanggah kemulannya belum dia laku. Ya, makanya literasi digital itu penting. Supaya kamu bisa menggunakan digital dengan tepat sasaran kemana arahnya ya. Karakter dibentuknya manusia itu dari pendidikan. Makanya rajin-rajin puceraman ya. Akan bertanya nah sekarang terkait pegawai legal dan salah satu saya. Ada yang pernah lihat ini? Hah? Ada yang punya ini? Cekek barangnya. Langsing, nolik ciptaan. Kamu itu berbohongnya berlebihan lagi. Di peseraman gak ada ini. Masa kamu lihat ini saja gak pernah? Pernah? Pernah buka ini isinya? Kenapa kamu gak pernah buka ini bukan keramat loh? Iya selalu. Ya. Buku itu dibuka, dilihat isinya. Sekarang Bapak kasih ini yang bisa jawab. Ini Bapak belum buka ini. Ya, makanya kalau belajar sesuatu itu jangan kulitnya saja dilihat. Pegawai kita. Apa sudah paham? Ini pegawai kita ini berapa bat di sini ini? Berapa biaya? Hah? Kenapa bisa 18 bab ini? Tidak 19, tidak 20. Karena kenapa? Ayo. 18 bab. Benar. Kenapa 18 bab? Aduh, ini. Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa kalau kita ini isinya 18 bab? Apa kasih hadiah lagi? Tuh, itu ya, SD yang begitu, ya, yang belajar lah. Ayo, kenapa bisa 18 bab ini? Katanya kamu zaman milenial, zaman literasi, zaman digital. Kok itu sih 18 bab ya? Kenapa 18 bab? Kan alasannya, tak sembarangan ini. Semua keluar kita, entah itu tepat segini, segini, berapa kelahan? 18 tadi ya, 18 bab. Kenapa? Diambil dari catur weda. Kamu tahu gak itu catur weda apa? Aduh. Ya. Kalau tangan ya. Tangan kanan ya. Tangan kiri. Etika ya. Ingat catur etika. Susila itu. Nah. Kalau kamu tidak bisa menghargai orang lain, bagaimana kamu nanti bisa dihargai? Iya. Tepuk sarikan. Kamu mau saja yang dianggap. Kalau saya dihormati, kamu tidak bisa menghargai orang lain, tidak bisa menghargai temanmu, otomatis kamu itu bukan siapa-siapa. Jangan canggih. Ya. Tidak ada orang yang berlaku dengan kesugihan. Kalau sugih, sugih kita. Sugi aku berdiri ya. Kenapa 18 bab? Ayo, yang serius jawabnya. Dari SMA, SMP. Ayo. Ini pertanyaan mudah sekali. Cahaya Dharma memberikan materi kepada 100 kepala siswa peseraman ini. Ditanya kenapa bahwa kita isinya 18 bab, 18 hari ayat, jawabannya lang dan ngep. Kenapa? Sebelum baca ini harus tahu dulu ini, kenapa 18 bab? Gak yang tahu? Ya kalau ditanya gak yang tahu, kenapa? Kamu aja sudah, gak bisa disempat jawab, pasti mau keluh. Ditahu? Iya.
Untuk kamu datang ke sini, akhirnya kamu bisa tahu kenapa 18 bab. Karena 18 hari perang Baratayu. Waktu zamannya dua parayuga. Bagawan kita turun pada zaman dua parayuga. Waktu adanya keraguan Arjuna pada saat mau berperang. Ada wejangan Awatara Krishna di situ. Turunlah bab 1. Maka terkait panutan hidup ini. Coba baca bab satunya, keraguan Arjuna. Berarti perang Baratayuga itu 18 hari deh. Ya, makanya ini kan diturunnya zaman dua parayuga. Ada yang bisa jawab? Agama Hindu mengenal 4 zaman, sebutkan. Zaman apa saja? Dari turunnya Awatara. Zaman apa, ayo? Suang kesaktian ini. Ayo. Sah. Waduh. Berapa? Agama Hindu mengenal 4 zaman. Sekarang ini kan zaman Kaliyuga. Terakhir pertengahan zaman. 4 zaman sebelumnya. Ayo, Bapak kasih hadiah lagi. Pertama ada zaman Satya Yuga atau Kerdo. Artinya semua ciptaan Tuhan itu manusianya zaman itu 100% baik semua. Sengado ada dari penjahat. Baik banyak. Sengado bilang naik puisi. Sengado naik tentara, jago-jago. Ya, semua 100% orangnya baik semua. Sifat dewa semua. Yang kedua, mulai bergeser lagi. Zaman Satya Tertayuga. 75% musuhnya ada di seberang. Siapa turunnya Awatara di situ? Siapa turunnya Awatara waktu itu? Rama Awatara. Rama Awatara. Musuh ada di seberang lautan. Waktu diculiknya Dewi Sita sama Raja. Rawa. Ya, 75% musuh ada jauh. Setelah itu zaman yang ketiga, zaman dua parayu. Musuh ada di lingkungan keluar. Pandawa dan Kurawa itu keluarga. Betul enggak? Musuhnya makin dekat. 50% musuhnya. Orang baik dekat 50%. Orang jahat 50%. Musuh ada di lingkup keluarga. Terjadilah perang Baratayuga. Paham? Sekarang sudah berkatis lah. Jadi para kesit jadi raja. Telah mengganti Yudhistira. Ya, putra dari Arjuna yang masih tinggal. Masih ada penerusnya. Sekarang ini zaman kali. Musuh ada dalam diri sendiri. 75% musuh dalam dirimu. Ya, benar. Bawalah motor nanti. Ya. Makan nanti biarkan. Ya, musuh 75% karena ada dalam diri. Banyak terjadi pemerkosaan. Banyak terjadi pelecehan. Banyak terjadi nak biarkan. Bom. Dijuli-juli. Zaman dua prayoga siapa tuh? Bom. Ya, kali juga. Musuh 75% ada dalam diri manusia. Kamu ini banyak musuh tuh. Musuh dalam dirimu ya. Keinginanmu. Lagi temen, lagi cedot. Ya. Sekarang ini zaman Kali juga. Kali itu alur katanya. Kekalan kamu. Budek-budek.
Iya kan. Orang kok jelek, bomek langsung. Kalau orang cantik, ya mereka cara beli kumpul di orang cantik, iya kan? Artinya musuh dalam diri sendiri, makanya harus dikendalikan. Musuh dalam diri manusia disebut dengan satribu. Coba sebutkan banyak satribu. Ya disebutkan satribu itu apa artinya? Berapa? Kan sebutkan. Ya satribu yang nah. Sakenan semua di semua. Kalau satu, kalau satu ya karena. Sudah bisa apa? Bukan satribu namanya kalau tidak enam. Saat itu artinya enam. Kalau satribu ya enam sebut. Yang lima itu pancor. Selalu ada pancor ribu. Yang ada pancor rapu. Ayo, siapa bisa cepat-cepat? Dari SD, SMP, SMA. Nah, mana Pak pertanyaan gini? Mana ada kamu harus ngirim, mau jadi ngapun lagi ngirim. Ayo. Sudah yang tahu? Apa kasih berpikir kamu barang 2 menit lah. Saya tahu ada nanti ingatan-ingatan lu. Oh, ini iya kan bisa jutopes gratis kamu. Tiga sebutkan itu Mas Arya ini hati. Ama itu hawa nafsu ya, keinginan atau hawa nafsu. Kebingungan, coba itu kemarahan ya. Inilah enam sifat dalam diri manusia yang harus diperbaiki, dihindari ya dengan karma atau perbuatan yang baik. Ya. Sekarang lanjut lagi. Bapak kita dulu ya, karena tadi ada bapak kita bacanya pelit-pelit. Ya. Nah, kita bikin jalan lagunya dulu. Ya. Istilahnya di mana dia harus pelit. Ada yang pernah bikin baca sloka? Mau wiramakan sloka di sini di antara 800 orang ini kira-kira lebihnya. Wahai Prata.
Masih ada yang lain lagi. Jangan mau kalah saing ya, baru satu orang. Itu kan belum sempurna. Betul juga, tapi sudah bagus. Ya. Merinding-merinding kayaknya. Ya, kalau sudah merinding-merinding bagus. Ya.